Kembali lagi ke channel saya. Hari ini aku akan membuat tutorial masakan jamur tempe pedas manis. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk saja ke proses pembuatannya. Yuk, ikutin aku. Ini bahan-bahannya. Ada jamur yang sudah dibersihkan, kita suwir kecil-kecil. Ada tempe, ada daun jeruk, bumbu kaldu, micin, garam, bawang putih, bawang merah, cabai, saus kecap. Kita langsung saja ke proses pembuatannya. Minyak goreng yang sudah kita panaskan, lalu kita akan masukkan bumbu-bumbunya. Masukkan semua bumbu tadi. Setelah itu masak sampai matang. Setelah bumbunya matang dan tercium harum aromanya, kita akan masukkan tempenya dahulu, lalu jamurnya. Kenapa tempenya dahulu bukan jamurnya? Karena tempenya itu matangnya lebih lama, kalau jamur itu matangnya cepat. Masukkan tempenya, masak sampai setengah matang dahulu. Setelah seperti ini, kita masukkan jamurnya. Masak sampai setengah matang. Kalau sudah layu seperti ini, tinggal kita masukkan kecap dan sausnya. Masukkan kecap dan sausnya semuanya. Ini takarannya, kecapnya 2 sendok dan sausnya 1 sendok. Masak hingga tercampur rata. Kita masak hingga matang dan kita akan sajikan. Setelah tercampur rata seperti ini, tinggal kita sajikan. Penasaran bagaimana hasilnya? Ini dia hasilnya. Jamur tempe asam manis. Dijamin enak. Mudah dibuatnya, simpel bahan-bahannya. Oke, sekian video dari saya. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih.